Halo guys, hari ini saya akan mengajari cara memanage storage. Yang ini backpack ini kan 81%. Gimana kita mengaturnya supaya tidak melebihi muatan. Yang pertama-tama kita ke bagian equipment. Di sini kan banyak equipment. Di equipment yang tidak dipakai kita ke sini Frontera di Central Fountain ini di sini ya. Kita dismantle yang tidak dipakai ya. Yang kedua itu di consumable. Di sini kan banyak potion, banyak apa? Banyak makanan dan lain-lain. Kita ke Kafra. Kita pilih warehouse. Biasanya saya untuk ini saya simpan. Saya hanya membawa sekitar saya simpan dulu. Saya biasanya hanya membawa 200 guys. Kalau habis baru ngambil lagi guys. Nah ini saya nggak terlalu pakai, saya simpan semua. Lalu ini untuk PvP saya juga jarang pakai, saya simpan semua. Oke. Lalu yang ketiga kita ke material. Kan material ini kan banyak banget jenisnya. Cara memanage-nya gimana? Caranya yang pertama, kita klik ini, tombol panah ini. Kita pilih live. Kita pilih smelting. Jadikan smelting semua guys. Pastikan punya stamina ya untuk smelting. Pokoknya yang bisa di smelting semua di smelting. Yang bisa di smelting semua di smelting. Oke, setelah itu kan sisa 70% lagi. Masih ada lagi ya, guys. Lalu caranya bagaimana untuk bisa meringankan ini? Baru untuk meringankan ini kita pilih ini, tombol exchange center. Kita pilih mau menjual. Kita jual barang yang sangat-sangat berat. Walaupun tidak laku, kita masukin aja. Ini sebagai untuk penyimpan sementara di sini, guys. Kalian juga bisa menyimpannya di Kafra. Tapi saya lebih senang taruh di sini, guys. Mana tahu laku, guys. Pokoknya yang berat-berat kayak gini hasil mining. Semuanya diletak aja.
Kalau yang kayak gini kan double, guys. Kita satuin, guys, biar hemat tempat. Setelah disimpan, lalu kita ke Chamber of Commons. Kita pilih Chamber of Commons, baru kita pilih I want to sell. Kita klik centang di sini, Bad Selection. Kita jual semuanya, guys. Oke, guys, baru ini sisa 59%. Lalu di material ini kita lihat, nah, seperti ini kan dia barang untuk membuat headgear. Barang untuk membuat headgear itu bisa dibeli, guys. Kayak di sini, nah, bisa dibeli. Jadi kita jual di Sundry Store. Kita pilih sell item. Kita pilih material. Nah, seperti ini kita bisa jual. Pokoknya yang untuk headgear kita jual aja, guys. Kurang kepakai. Yang kuantitinya banyak. Kayak barang-barang untuk masakan juga kita jual aja. Barang guild order itu juga bisa dibeli. Kita jual aja. Pokoknya barang yang untuk guild, untuk masak, untuk craft headgear itu dijual aja semua, guys. Sama COC mission juga itu bisa dibeli, guys, barang itu. Kita jual aja. Pokoknya yang berat-berat kita jual, kayak kuantitinya banyak. Thank you.
Oke guys, udah semua kita jual. Ini yang gede COC mission jual aja. Oke, setelah itu kita jual guys. Oke guys, backpacknya udah tidak ada keberatan lagi guys, jadi sudah lapang. Jadi seperti itu ya guys, caranya untuk memanage storage ini dengan baik. Oke, sekian informasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali.